Oke, kita tengok Aizah pula cuba buat. Tengok tu, dia cabut by piece tau. 1, 2, 3, aduh. Wow. Nice. Kita awal-awal je lah. Cabut lah. All of this mess. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nampak tak? Hai semua, apa aku nak cakap lah hari ni? Aku pun tak sure. Tapi sekarang ni aku berada dekat Puncak Perdana. Aku baru je lepas jumpa dengan Dr. Norman untuk review aku punya thesis. Update buat so far untuk aku punya thesis. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Bagi sesiapa yang tak tahu thesis tu apa, basically, thesis ni adalah di mana korang kena buat research pasal sesuatu dan buat report. Taklah report, buat hasil kajian yang sangat-sangat tebal. Thesis ni hanya applicable dekat student degree dan juga master. Diploma korang tak ada buat thesis lagi. Korang just ada final year project je. Aku tak banyak masa sebenarnya. Aku kena balik sekarang, siapkan assignment. Aku dah nak kena buat report, kena buat slide, nak kena print dan sebagainya. Kita boleh teruskan kehidupan kita dengan presentation esok. Tadi tu kita dah settle dengan presentation untuk art management. Kurangnya tidur malam tadi untuk siapkan report dan juga slide untuk presentation tu. Itulah kepenatan. Malam tadi sempat tidur 3 jam je. Hari ni ada presentation, esok ada presentation lagi. Ini tolong Xiaomi punya presentation pula. So petang ni akan ada kelas. Lepas kelas, aku kena jumpa Atin sebab nak kena tolong dia buat design flyers dan macam-macam lah si Atin tu. So aku akan jumpa korang dengan Atin sekejap lagi. Kita sekarang berada di Subway. Sepatutnya jumpa Atin dekat sini tapi tak jadi. Sekarang nak baru buka, lagi 2 minit dan Subway tak ada orang. Yang tu tengah order. Dekat sini tiba-tiba tadi Zairul dengan Bella pun datang. Kita orang ada bertiga je dekat sini. Kosong Subway. Kita akan teruskan kehidupan kita dengan presentation practical. I really recommend kita punya student untuk practical dekat sana. Sebab the crews, the staff sangat tak kena kut ilmu. Handphone aku tadi hilang. Tadi sementara tunggu Miss Bebra masuk dalam bilik nak present practical punya slide tadi, aku duduk luar. Aku bawa keluar laptop, aku edit vlog. Aku terlupa yang aku tinggal handphone aku dekat tepi. Bila aku dah habis present, baru aku perasan yang handphone aku dah tak ada dekat aku. Budak-budak kelas aku beritahu, Aikal, handphone kau hilang eh. Semua orang tahu sebab apa tau. Siapa-siapa ada tertinggal handphone. Lepas tu gambar handphone aku dengan muka aku kat situ. Bella cakap Haikal Omar punya puan. Lepas tu Panjulina balas, Aik, bila masa dia main sini? Aku buat muka aku sebagai DP handphone aku sendiri. So senang kalau hilang, so orang tahu ni handphone siapa. So apa-apa pun, terima kasih banyak Puan Ju kerana menjumpai handphone ni. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Sekarang aku nak kena pergi jumpa Atin yang semalam tak jadi jumpa tu. So ni Atin, dia ada dekat thumbnail video sebelum ni. Dan kita berada kat mana Atin? Kita berada di The Hideout di YouTube. Sekarang tengah buat kerja. So lepas ni berbuka, sama-sama kat sini dan lepas tu aku balik. Sekarang kita berada di library Puncak Perdana. Kita ada special guest hari ni. So ni Ainul. Hari ni kita ada sesi interview. Interview aku sebagai seorang yang buat bisnes dengan fotografi. Pakai produk apa kita boleh? Ah, apa lagi? Kalau korang nak beli produk Merv tu, nak cuba pakai, ada ejen sebenarnya. So cerita-cerita. Promo. Hi Belly. Hi. My friend, dia yang punca I start dengan fotografi. Sebab sebenarnya pure jealousy. Apa yang I minat nak buat, dia dah power dulu benda tu. Macam contoh, I suka buat design. Design ni mesti lagi cantik. Okay. Lepas tu bila dapat tahu dia beli kamera, macam tak boleh ni. Tapi in a good way lah, positif je lah. Taklah kita. Nama dia Azurin Syafiq. Classmate lah waktu sekolah dulu.
Okay, ada 3 kamera. My first 2 cameras adalah entry level. Entry level ni memang orang baru nak belajar punya kamera. My first camera was Nikon D5100. Eh no, D5000. My second camera, D5100. Yang tengah guna sekarang, Canon 6D. Fight Club. Itu memang all time favourite film. Soalan daripada One Typo. First, siapa YouTuber favourite kau dalam dan luar negara? Kalau dalam negara, mungkin YouTuber yang sekarang ni adalah favourite aku adalah Era of the Geeks dan juga Nerd Gaming Malaysia. Kalau luar negara, aku ada banyak sangat favourite. Banyak sangat. Soalan nombor 2, selalu kau edit vlog waktu bila? Bila aku dah masuk edit vlog, aku edit je. Apa yang mencetuskan minat kau untuk menjadi YouTuber? Aku suka buat video. Tu je. Aku suka buat video, aku suka untuk share aku punya experience dengan orang. Cerita bercerita dengan Azizi berkenaan dengan tiba dan juga perlindungan harta. Dia nak beli rumah, so kita discuss pasal insurans rumah. Kalau korang pun nak beli insurans rumah, boleh jumpa aku. Inilah Azizi. Dia ada buat stiker untuk produk, dia ada buat stiker untuk dog gift, semua ada. So kalau nak beli stiker dog gift, aku akan tinggalkan link website dia dekat bahagian description dekat bawah. Terima kasih Azizi. Nama dah serabai ya. Sekarang aku berada di Johor. Aku datang Johor atas urusan sebagai ejen insurans, di mana ada beberapa orang yang nak daftar insurans dengan aku dekat Johor baru. So malam tadi aku jumpa dengan kawan lama, Encik Haitullah Azrin Aidil. Dia pengedar tempe dekat Singapura. So kalau korang mencari pengedar tempe ataupun korang berminat nak beli tempe banyak-banyak, boleh contact dengan Azrin Aidil tu. Aku akan bagi contact dia dekat description kat bawah. Sekarang aku berada dekat rumah Azam. So memang kadang-kadang kalau aku datang JB, aku akan tumpang rumah dia untuk tidur. Terima kasih kepada Azam. Terima kasih kepada parents Azam kerana berikan aku tumpang tidur. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang, jom kita balik. Dan aku akan umumkan pemenang fidget spinner. Nak tahu korang menang ke tak? Stay tune. Kita akan jumpa kat rumah. Kaki Master Competition. Kita ada 74 orang yang masuk pertandingan fidget spinner tu. Dan sekarang kita boleh tekan masuk dalam ni. Winners. Okay. Dekat sini ada, akan ada 5 orang yang akan menang. So ini adalah secara random. Aku tak ada pilih kasih. Komputer yang akan tolong pilihkan untuk aku. Okay. Anda sudah bersedia? Jom kita tekan draw. Okay, drawing, drawing. Anda sudah bersedia? Anda sudah bersedia? Jom kita tengok siapa pemenang dia. Yang pertama, kita ada Zainul Syafiq anak Encik Din. Nombor 2, kita ada pemenang Syarul Anwar. Yang ketiga, kita ada Aidil Zamri. Yang keempat, Muhammad Syafiq Aiman. Dan yang kelima, Arif Izzihar. Aku akan contact melalui email korang dan aku akan minta details kat situ, right? So, tahniah kepada pemenang. Jangan risau, kepada yang tak menang, akan ada lagi banyak hadiah yang aku nak berikan pada masa akan datang kepada korang semua. Kita ada package baru untuk dibuka berkait dengan barang-barang fotografi. Rambut aku dah tebal seperti yang korang boleh nampak. Aku janji aku akan gunting rambut ni tak lama lagi, mungkin esok, bukan hari ni. Ada beberapa barang dekat dalam ni. First kali, kita akan buka package yang kecil ni. Lens filter untuk aku punya dua-dua lens. Di-wrap dengan sangat elok itu, bagi tak pecah. Jenama JJC. Ini filter untuk aku punya lens 50mm. Terangkan sikit. Alright, terang tak? Okay tak? Better dari tadi kan? Tadi gelap macam gelap sangat. So, kita akan buka package yang besar. Biasa aku perlukan aku punya pisau sebab tuan nak pun tangan. Asal focusing dia ni macam makin teruk lah. Aku rasa kamera ni kan, dah start ada masalah focusing. Cuba tengok ni. Oh tak, tak ada masalah focusing. Aku rasa dia ada masalah focusing. Dia ada masalah untuk track muka aku. Aku tak tahu lah. Sorry lah kalau macam blur sikit image. Honestly, aku lupa berapa barang yang aku order. Antaranya adalah tripod baru. Bukan tripod pun sebenarnya, Gorilla Pod. So first kali aku beli ni, memory card baru untuk aku punya kamera ni. Seterusnya, kita ada Hoya untuk aku punya wide lens. Ini juga filter. Kita ada ni, yang seterusnya wireless trigger
untuk ambil gambar group ke dengan kamera DSLR aku. So macam set kamera, lepas tu set wireless dia dan aku post dekat dalam kamera. 1, 2, 3 klik. Buat pertama kali dalam hidup aku, percaya atau tidak, aku beli mikrofon untuk aku punya DSLR. Rode punya jenama. Wow, pembukaan di hadapan korang. Inilah dia, Rode mic. Agak besar. Memang sangat besar pun mic ni, tapi at least lepas ni kalau aku buat unboxing rekod guna aku punya DSLR tu, korang akan dengar audio yang lebih elok daripada sebelum ni. Semenjak aku start vlog ni, ini adalah satu benda yang aku memang teringin sangat-sangat nak beli. Yes, original GorillaPod daripada Joby ataupun Jobai, aku tak tahu. Dulu aku pakai ni, which is benda ni korang mesti dia tahu. Dia suka cabut dan sangat tak reliable. Dia boleh cabut sekati dia apa semua kan. So aku rasa aku dah tak perlukan benda ni menyusahkan. Jadinya kita akan buka ni. Okay, dah buka. Okay, aku akan buka sama-sama dengan korang. Kebahagiaan aku seperti biasa akan dikongsi dengan korang. Bahagian depan dia ada tunjuk benda tu kat dalam ni. Kita boleh buang ni. Tak perlu. Ya, ni boleh buka atas dia. Boleh. So dia sekali set dengan ni. Nice. Aku beli barang-barang ni semua waktu promosi raya, so dapat murah sikit. So inilah dia barang-barang yang dibeli. Ada GorillaPod, satu memory card baru, dua lens filter, satu wireless trigger dan juga microphone.